calling from ini bos, pesawatnya udah jadi, harganya cuman 15.000. Kita bisa beli di toko online bos. Kita akan mengasih mesin RC di sini nanti bos, tapi sayapnya nggak ini kita jadikan, soalnya sayapnya terlalu tebal. Kita akan membuat sayapnya ya bos, sayapnya kita lepas, ini kita ganti ya. Kita akan menggunakan kotak nasi aja bos, biar ringan. Kita akan nempel ini bos, nempel ini semuanya. Ini kayak gini ya. Kita tempel kayak gini semuanya bos. Nanti kita lakban. Lakban ya. Ini kita lakban satu persatu semuanya bos. Oke, udah kayak gini. Kita lakban. Kita akan membentuk ininya bos, yang tengahnya nggak usah dilakban ya, kita akan melipat ke sini biar bisa ngimbangin bentuk sayapnya bos. Nah, kayak gini. Lalu kita aja bos biar sayapnya sama rata bentuknya. Setelah bentuk kayak gini bos, kita akan lem di kanannya dan lem semuanya dulu. Kita lem. Setelah kita lem pakai lakban, hasilnya kayak gini bos. Ini dia hasilnya kayak gini. Oke. Kita akan merombak ini juga bos, yang berak di kepala ini, di dalam ini ada besi bulat, kita buang ya. Terus yang di bawahnya ini kita bolongin kayak gini bos, kita bolongin kayak gini. Nanti sayapnya kita masuk sini kayak gini. Ini hasilnya bos, sayapnya kita tinggal masuk, sayapnya ini bisa bongkar pasang ya, gini bentuknya. Setelah itu kita akan memasang mesin drone nya dulu ya bos. Kita pasang dulu mesin drone yang di sini. Ini dia bos, mesin drone-nya. Kita ambil yang bagian belakang aja ya, yang bagian depan kita buang. Kita akan membuat pusat ini aja, kita akan menempelnya ya. Kita jangan salah arah bos, yang merah ini sebelah kanan terus ya. Ini bos, kita tempel. Kita nempelin kayak gini aja. Terus yang sebelah sini dan sebelah ini aja bos, kita tempel gini ya. Kita menggunakan lem tembak atau lembak akun bisa bos, ini sama aja.
dan bagus. Terus yang belakangnya kita kasih juga bos, jangan sampai lupa ya yang belakang ini. Oke, kita tunggu berapa menit aja biar lemon kering ya. Itu kita akan memasang saya bos. Begini kita pasang. Oke, hasilnya kayak gini bos. Nanti kita baling-balingnya kita cabut di sini aja ya. Kita ukur pakai penggaris berapa jarak dari sininya ya. Ini bos, kita kasih lemnya. Pas menghasilkannya hati-hati ya bos, taruh baling-balingnya jangan sampai miring. Kita bersihkan di kedua. Ini kita kasih dari kepada bawah. Jangan lupa kita ukurnya ya. Kita ukur dulu. Ini bentuknya bos. Ini kayak gini bentuknya ya. Nanti kita tinggal tes terbangnya aja lagi untuk menyesuaikan mencari CG-nya. Ini tempat baterainya, kita sesuaikan cari CG ya bos. Ini tempat baterainya ya, kita akan menyesuaikan cari CG-nya atau titik keseimbangannya bos. Oke, kayak begini bentuknya bos. Nanti kita coba lepasin CG-nya ya. CG-nya kita naruh baterainya sini. Sini bos, lalu kita tekan di sini keseimbangannya ya. Dengar. Berarti ini udah seimbang bos. Ini dia ya. Kita tinggal terbanginnya ya bos.
Tapi jangan lupa ya bos, ini jangan sampai goyang, kita kasih yang sedikit aja bos, terlalu banyak, sedikit-sedikit. Oke, sini satu titik juga ya bos, sedikit aja. Begini bentuknya bos, ini dia bentuknya bos. Nanti kita tinggal tes terbangnya ya bos. Ini bentuk dari bawahnya yang kita gunakan mesin drone-nya. Ini bentuknya. Nanti sebelum kita nerbangin, jangan lupa sayapnya ditepuk dikit ya. Ini bos, tepuk aja dikit biar nggak terlalu susah untuk terbang. Ini bentuknya bos. Pesawat yang kita bikin tadi bos, sekarang kita nerbangin ya. Ini dia bos. Tinggi. Kita lah tinggi. Ngapain buat tinggi-tinggi kita main? Buat. Rusak. Enggak lah, baterainya. Bisa tinggi bos, kalau tinggi bro blur. Ya Allah, blur bang kalau tinggi ya. Ada lah makanan, ada tak panas.